Gimana bulan madunya di Meksiko? Enak guys, lucu banget. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini masih pagi ya teman-teman. Suami sekarang sudah berangkat kerja karena keluar kota ya. Tadi aku nemenin untuk sarapan dan lain-lain. Dan hari ini aku mau bersih-bersih dapur dulu dan habis itu gugahi anak-anak ya. Ini masih pagi jam 4:30 ya. Oke, ikutin aja keseharianku hari ini. Ngapain aja? Ini muka-muka masih muka bantal ya. Oke, ikutin aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini sekarang 4:30 pagi masih kayak gini ya. Masih kayak gini, masih gelap gulita. Dan anak-anak aku bangunin nanti jam 7-an. Jam 7 aja masih gelap ya teman-teman ya di sini. Nah, tuh ada bulan. Oke, sekarang aku mau bersih-bersih dapur dan lain-lain. Habis itu baru gugahi anak-anak. Nah, di sini Mas Alek masih bubuk. Tuh, Mas Alek. Aku lihatin Mas Eriknya sekarang. Mas Eriknya juga masih bubuk. Sendiri-sendiri ya teman-teman, tapi masih satu kamar. Sendiri-sendiri tapi masih satu kamar. Dan Dede Elsanya di sini masih bubuk juga. Kegiatan emak-emak itu emang gak ada habisnya, itu emang bener ya teman-teman ya. Pagi sudah bangun karena suami kan ya harus kerja. Kerja keluar kota hari ini teman-teman, lumayan jauh. Kalau gak salah ke Valencia teman-teman, jadi berangkatnya harus pagi-pagi karena ada rapat pagi. Nah, untung ada yang bantuin mesin cuci ya. Kalau mesin cuci ini enaknya tinggal plek. Kemarin itu aku nggak sempet bersih-bersih karena masih banyak yang dikerjain, ngedit dan lain-lain. Jadi ini okelah pagi aja gitu. Tapi untung ada mesin cuci jadi cepet, karena walaupun aku jadi konten kreator ya, bikin konten aku semuanya itu sendiri teman-teman, ngedit sendiri dan lain-lain sendiri. Jadi kalau anggap oh enak itu ya sama aja ya teman-teman, ibu rumah tangga ya sama aja, walaupun ada yang bantu-bantu bersih-bersih kadang-kadang seminggu 3 kali, tapi tetap aja kegiatan utama ya pasti aku yang ngerjain sendiri. Ini kotor. Ya udah, daripada kalian nanti bosen ini muka-muka masih bantal, tapi aku udah subuhan teman-teman. Ini sudah jam 6 loh ya. Jadi jangan dikira 4:30 lagi, udah jam 6 sekarang. Oke, aku lanjutin aja daripada kalian bosen nanti sampai sarapan anak-anak, gugahi anak-anak dan sampai ngantar anak sekolah. Habis itu aku nanti ketemu sama Meme dan ke kebunnya Tole Irul hari ini. Ngapain aja, pokoknya ikutin aja ya teman-teman. Ini aja kan sudah selesai teman-teman ya. Tinggal dimasukkan. Ayo, habis itu sudah tinggal nyerbeti, udah bersih semuanya. A few moments later. Wake up, Sam. Bangun. Bon dia. Delmati. Lalu, nah bon dia sayangku. Bon dia. I love you. I love you too, Mama. So sweet. Mas Erik, wake up. Mas Erik mana? Ayo, malah ke sana. Mas sayang. Bon dia, I love you.
I love you. Bondi, ayo, tangi. Wake up. Wake up. Bondi ya. Gimana kalau mama bilang Bondi ya? Bondi ya. I love you, sayang. I love you too. Oke, bangun. Bangun, ayo mandi. Semuanya. Muah. Hari sarapan begini ya, teman-teman. Roti. Ini sandwich. Oke. Ini Elsa, ini Eric Alex. Nah, dan kasih coklat. Nah, ini sama coklat ya, teman-teman. Cuma begini aja kalau pagi. Ini sandwich apa slicean daging ya, teman-teman ya. Slicean daging sapi. Oke. Udah. Sarapan dulu anak-anak. Ayo bangun, sayang. Cantik, bangun, sayang. Ih. Aduh, duh, 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 duh. Cantik, bangun. Nah. Sayangku, bangun. Ini gemes aku, dok. Ayo, 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 ayo. Bangun, bangun. Oh iya. Mau susu? Susu? Bondi ya. Elsa, mau susu? Si or no? Hey. Mau susu, sayang? Susu? Si or no? Uyuyuh, lampi ini mama banget tuh. Susu, sayang? Mau susu? Hari ini kok sulit banget sih bangunnya, nak? Iya, sih. Iya, iya. Seperti biasanya, pagi-pagi kita ngantar sekolah Mas Erik. Mas Alex. Elsa. Nah, ini masih pagi, ini 8:30 pagi ya, teman-teman. Ya, udah 8:30 pagi. Kita tadi umeknya aja dari mandiin dan lain-lain lebih dari 1:30. Oke. Nah, lihat hari ini suasananya semoga cerah ya. Semoga cerah. Yo, ikutin aja kegiatan aku hari-harinya kayak apa. Ada aja ya. Ada aja namanya daily life, jadi ya beginilah. Untungnya anak-anakku itu sangat gampang ya. Happy girl, happy boy. Happy on the family. Ya. Okay. Iya, sangat lekas kan? Ayo.
Ayo. Ayo, sudah masuk, ayo masuk. Sekarang nganter Mas Erik sama Mas Saleh. Sekolah. Happy semuanya? Iya. Iya, udah kenyang sarapan dan sekarang nganter sekolah. Ini kegiatan emak-emak setiap hari. Pinter. Love you too sayang. Love you mama. Love you too sayang. Oke, okay, adieu. Nah, sekarang sudah balik, habis ini ngambil tas, habis itu langsung cus ketemu Meme di San Stasio dan kita jalan-jalan ke kebunnya Tole Iru. Mau panen lemon, terus mungkin nanti hotpotan atau apa, nggak tahu ya di sana di kebun. Anak-anak sekolah daripada di rumah cuma bengong, banyak pikiran, mending jalan-jalan ya teman-teman ya. Hidup itu dinikmati. Kadang-kadang sama keluarga, kadang-kadang sama teman, kadang-kadang sendiri juga. Pokoknya dinikmati. Itu kalau udah ngelewatin sini itu suka banget ya. Soalnya banyak jeruk, kuning-kuning aja gitu, suka aja. Lihat, sampai sana jeruk ya. Sampai sana. Banyak jeruk. Ini ditanam pemerintah. Siapa aja boleh ambil sih, tapi karena asem jadi enggak ada yang ambil. Sampai sana juga banyak banget nih jeruknya. Sampai sana. Terus sampai sana. Banyak sekali kalau ditamatin. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak sih, teman-teman? Kelihatan kan? Kelihatan pastinya. Oke, ya sekarang kita jalan. Pulang dulu ngambil tas, terus ngambil tiket metro dan lain-lain, ngambil uang tentunya ya. Karena pasti di jalan kita pengen beli minum atau apa, harus ada bawa uang sedikit-sedikit. Di sini banyak sekali teman-teman. Banyak sekali, lama nggak lihat, nggak lewat sini. Ternyata banyak banget ini di belakang rumah cumaan. Banyak ya. Gemes nggak sih? A few moments later. Nah, teman-teman sekarang sudah beli tiket buat khusus untuk ke Sitges dan sekarang kita naik metro. Naik metro ya, teman-teman ya. Beginilah. Oke. Nah, yuk sekarang kita jalan. Ini metro dekat rumah saya juga. Karena rumah saya itu strategis, teman-teman. Jadi sangat gampang untuk cari kereta yang jarak jauh juga ada di sini. Cuma jalan 1 menit lah dari rumah. Oke. Yuk. Aku kangen sama Meme, lama banget kan gak ketemu Meme sejak ulang tahunnya si Elsa. Jadi kita baru ketemu sekarang. Serem ya teman-teman ya. Serem. Serem. Soalnya sepi sih, jadi agak lumayan ngeri. Sekarang kita nunggu sekitar 8 menit ya. Jadi lumayan lama. Ini kayak apa itu? Kayak mau jalan-jalan hiking gitu. Soalnya ini buat bawa lemon nanti kalau panen. Nah, sekarang sudah nyampe keretanya yang ke San Stasio. Keretanya bagus ya. Orek-orekan kayak kurang penggayaan, dicoret-coret. Sekarang kita sudah di Catalunya, sebentar lagi di ke San Stasio. Dari rumah kalau naik kereta ini ke San Stasio cuma 3 parada ya, 3 stasiun. Jadi nggak jauh-jauh amat. Sepi ya, sepi. Sepi. Nah, sekarang kita harus turun ya, teman-teman ya. Harus turun di Barcelona San. Abaikan dengan mataku, soalnya hari ini emang kurang tidur. Kurang tidur karena suami berangkat pagi banget.
Jam 4 hari ini aku udah bangun, teman-teman. Oke, sekarang kita turun dulu nih. Suasana kereta di sini, dan di situ kalau mau kebelet pipis juga ada toiletnya ya. Jadi enggak perlu khawatir. Oke, sekarang kita naik ke atas. Awas jangan bingung. Naik ke atas. Yo. Nah, kayak orang mau bepergian jauh. Lumayan jauh sih di rumah Tole Irul, paling enggak 1 jam lebih ya, 1 jam setengah lah nyampe sana. Aku waktu kemarin itu di sini nih yang hampir kecopetan, tapi nggak jadi. Sambil lihat-lihat berondong ya teman-teman ya, biar awet 6 orang tua-tua biar jalan dulu. Oke. Okay. Nah sekarang kita sudah di San Stasio, tapi kita mau nunggu Meme dulu teman-teman, karena Meme rumahnya sangat jauh sekali, sekitar berapa menit ya? 1 jam lebih sampai sini. Dari rumah Meme sampai sini 1 jam lebih. Jadi tunggu dulu ya. Sekitar 30 menit aku nunggu di sini. Mungkin sarapan, aku tadi sudah sarapan ini sih. Sudah sarapan susu sama roti. Mungkin minum jus jeruk aja sambil nunggu atau gimana. Soalnya masih setengah jam lagi nih teman-teman. Ini suasana San Stasio Barcelona. Di sini ini bisa langsung ke airport, terus mau ke Paris kalau naik kereta, kemana aja bisa sih, ke Paris, ke Belanda naik kereta dari sini. Oke, ikutin aja ya, ke Madrid, pokoknya kemana-mana. Oke, kita mau ngejus dulu, mau ngejus jeruk dulu. A few moments later. Nah, akhirnya ketemu ini Meme lagi. Lama banget. Manten anyar, pengantin baru, sulit banget untuk ditemui teman-teman. Jadi begini ya, harus sabar. Kalau mau ketemu dia, harus sabar, jarang-jarang. Kita nggak berantem ya guys, cuma Memenya aja sibuk sekarang. Dia sibuk. Kerja, dapat kerjaan baru. Ramas melulu, pengantin baru. Makanya ini belum keramas kemana-mana. Makanya hari ini kan mau ketemu Yuyanti yang cakep. Jadi keramas gitu. Iya, iya, cakep. Iya, 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 iya. Cakep. Tuh, ada berondong di belakang. Kita mau jalan ke sini. Iya, itu. Ini kan? Iya, iya. Ya, berarti kita langsung nih. Iya, langsung. Tapi ya, yang lama ini, kereta iya, lama ini. Kereta lama. Ya udah nggak apa-apa. Ya daripada gak nyambung lu. Ini kita dapat yang lama, kita ke atas aja yuk. Yuk ke atas. Ke atas saja. Ke atas saja. Meme ke WC dulu yo. Enggak. Oke. Mau ke WC dulu. Cari yang dua di sana. Dua terus menghadap ke depan. Yuk. Dua terus menghadap ke depan di sini. Ada yang berdua juga. Kita Ini jadi kita bisa berduaan, Meme. Ember. Kamu katanya ke WC dulu, Neng. Iya, bentar barang dulu saya. Duh, lihat pas kan? Baru naik, langsung jalan. Kaget. Jadi enggak terlambat. Terlambat nunggunya. Tadi itu aku lihat Meme ada yang beda. Beda loh, tambah cakep. Ternyata apa, teman-teman? Dia pakai softlens yang warnanya biru. Lihat kan. Iya, biru. Enggak pedes, Me. Enggak. Gatel? Enggak. Aku itu sebenarnya enggak pernah yang namanya pakai, enggak berani. Pakai softlens, pakai apa itu enggak berani. Ini aja kan sebenarnya aku mau operasi kan ini. Yang ini kan dari kecil kan. Itu aja belum berani sama suami. Ayolah, enggak sakit. Nanti sampai sekarang nih belum. Iya, kalau tapi mesti diberaniin. Iya, harus suatu hari mau aku beraniin sih, tapi belum. Tapi harus ngapain, nyali dulu. Kenapa? Sebenarnya enggak ada masalah teman-teman, tapi kalau habis mandi kadang-kadang kelihatan merah banget gitu loh. Sebenarnya enggak masalah. Gimana kerjaan, Me? Baik, kecapek. Capek. Kerjaan baru capek, part time ya guys. Nah, kali ini part time, kemungkinan memang mau balik lagi ke hotel. Jadi
sombong lagi. Kalau udah kerja sombong lagi, dia nggak tahu kapan lagi kita bisa ketemu meme lagi, teman-teman. Nah, tapi jangan pikiran kita lagi berantem ya, Kak. Kita itu nggak pernah berantem ya, Mei, nggak pernah, nggak pernah berantem. Cuman memenya aja sibuk banget, apalagi sekarang punya suami. Iya. Jadi pulang kerja mesti masak, mesti apa. Jadi sibuk. Terus jaraknya juga jauh banget. Ke rumahku aja 1,5 jam. 1,5 jam itu kalau di sini jauh banget loh ya, teman-teman, pulang ya. Pergi 3 jam. Iya, pulang pergi 3 jam. Udah malas aja dia. Apalagi kalau kerja. Udah enggak ada waktu. Kita udah di mana ya? Enggak nyasar kan kita tadi. Gimana bulan madunya di Meksiko? Enak, guys. Luho banget, maksudnya mewah banget. Di service mewah banget, guys. Makanya ngikutin video-video meme di YouTube. Di YouTube meme. Ya. Belum semua di-upload kan yang honeymoon? Belum, guys. Foto-foto prewedmu aja aku belum tahu malah. Belum tahu. Kamu share. Udah kamu share cuma 1-2 doang. Iya. Itu rahasia perusahaan asal ya. Kayak sombong dia, sombong dia itu sekarang. Kita udah digabah ternyata. Udah digabah cepat banget. Ini sebentar lagi kita tiga lagi sudah nyampe ke kamu di sini ya. Apa gua begini aja? Tetap aja gua gemuk. Ini agak di sini biar suaramu agak jelas gitu. Maaf, lo nggak punya loudspeaker yang mahal, guys. Ini aku ganti lagi nih, lihat. Ini ganti lagi, Digi. Lebih bagus. Lebih bagus, lebih kalau di perjalanan lebih katanya lebih bersih gitu. Kan yang root juga bagus. Kadang-kadang juga ada musik. Ada musik. Anu tercover, jadi nggak copyright, jadi oke. Bagusnya itu sih, ya, teman-teman. Itu bagus, Irut bagus juga, tapi kan hilang punyaku. Hilang. Kalau Yuyanti kalau beli itu bohong, guys. Terus aku beli lagi juga yang itu yang kecil itu masih, tapi kalau di rumah aja. Itu cuma di rumah. Cuma di rumah aja. Sekarang kalau di perjalanan pakai ini, nyoba pakai ini. Coba suaraku jelas enggak sih, teman-teman ya? Makanya nih Meme juga bilang katanya suaranya enggak jelas, padahal pakai loudspeaker, tapi loudspeakernya ya murah-murah dikit sih, guys. Sebelumnya mahalan, tenang aja, guys. Soalnya lagi malas pakai loudspeaker kadang-kadang, loudspeaker, mikrofon. Yang ngomong kamu. Ya udah, kita ikutin aja sampai ke tempatnya Tole Irul dan ngapa-ngapain aja, lihat aja ya. Sekarang udah ketemu Meme. Kebiasaan juga. Ini kacanya burem. Ini sudah di mana? Di Gava. Garaf. Satu lagi ya. Satu lagi kita nyampe. Katanya cakep, tapi kaca keretanya burem. Burem, nggak dibersihin. Aku mentolong bersihin gini. Mentolong bersihin, tapi nggak bisa. Burem. Nah, sekarang kita udah mau nyampe. Turun hati-hati ya, sayang ya. Ya, awas kejeblong. Nah, udah nyampe, Meh. Yo, udah nyampe. Udah nyampe. Guys. Oke, teman-teman. Kalau ini jizet, jatiap dah. Sikjas maksudnya. Kamu itu jan. Oke ya, sampai ketemu aja di next video aja. Ketemu Tole Irul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sarangi. Meme Daily Life. Love you all dan bye-bye.